Kelakuan orang di zaman sekarang makin ada-ada saja. Kalau nggak kelakuan super absurd yang ngelakuin kegiatan konyol dan bikin tepuk jidat. Bahkan beberapa dari mereka ada yang berinteraksi dengan binatang buas. Ingin tahu seperti apa? Lihat deh video-video berikut ini. Kalian punya sahabat nggak? Selain teman yang sangat dekat, apa arti sahabat buat kamu? Nah, kalau sahabat biasanya hadir dalam bentuk manusia, beda nih sama abang yang satu ini. Doi akrab banget sama sahabat yang besar dan agak sedikit galak. Buaya air asin. Nah, di Indonesia ternyata ada loh yang bersahabat sama buaya. Namanya Pak Ambo dan seekor buaya yang diberi nama Rizka. Keren banget kan ikatan di antara mereka? Ada satu lagi nih di luar negeri sana yang mirip sama Rizka dan Pak Ambo. Come on, girl. Alright, up here. Come on. Let's go. Come on. Let's go. Come on. Alright, here you go. You know you gotta work for your food. Come on. Come on. Get up here. Come on. Come on. Get up here. Video viral berikutnya menampilkan seorang yang sedang berenang, kemudian dihampiri oleh beberapa ekor buaya besar. Meskipun nampak jinak, pria itu nampak ketakutan dan berusaha menghampiri tepian sungai agar bisa naik ke daratan. Namun karena buaya tersebut lagi pingin nyemil, buaya itu pun berusaha menggigit lengan pria tersebut yang lagi nahan panik. Sekarang udah tahu kan kalau buaya itu binatang buas yang berbahaya? Nah, kalau lagi ngadepin binatang buas kayak buaya, kita harus tahu teknik yang benar agar tidak mengalami luka serius karena menggunakan teknik yang salah. Nah, ini nih salah satu trik jitu saat kamu tiba-tiba disamperin sama buaya. Binatang buas apalagi yang hidup di air dan memiliki gigi tajam? Yap, mereka adalah paus pembunuh atau orka. Nah, ini adalah salah satu klip yang jarang dilihat oleh orang saat mereka dikelilingi oleh puluhan paus pembunuh. Kalau kamu ada di situasi kayak gitu, apa yang bakal kamu lakuin? Nah, video yang terakhir bakal kita bahas setelah kamu subscribe dan like video ini. Bagi yang udah, yuk kita lanjut. Berinteraksi dengan binatang buas tidak selalu berbahaya. Buktinya video menggemaskan dari seekor lumba-lumba di dunia air, Orlando. Lumba-lumba itu nampak bahagia saat mendapat ciuman dari kedua pelatihnya. Dengan senyumnya yang lucu, lumba-lumba ini kemudian teriak setelah mendapatkan ciuman. Siapa nih yang iri?